6 hari yang lalu, trailer film animasi Jurassic World Chaos Theory season yang kedua resmi dirilis. Mohon maaf ya cuy, kalau admin telat banget bahasnya, karena situasi dan kondisi yang nggak memungkinkan, alias lagi malas aja cuy. Tapi nggak usah khawatir, karena hari ini kita bakal breakdown secara singkat dari keseluruhan trailer itu. So kalau gitu, langsung aja kita ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui di teaser sebelumnya, para camper yang beranggotakan 5 orang bersembunyi di dalam sebuah kapal kargo dengan tujuan untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian yang menimpa mereka di season sebelumnya. Di video yang pernah kita buat waktu itu, ada dua pertanyaan yang masih menjadi misteri, yaitu kemana tujuan kapal kargo tersebut dan siapa yang mensabotase kapal mereka. Nah, di trailer terbarunya dibuka dengan Brooklyn yang sedang berbicara lewat handphonenya, yang diperkirakan dia ini sedang berkomunikasi dengan Darius tepat sesaat sebelum dia diserang oleh Allosaurus. Next, adegan selanjutnya memperlihatkan bagaimana Brooklyn yang mencoba menangkis serangan Allosaurus, yang kemudian diketahui kenapa tangan kiri Brooklyn bisa terputus, seperti yang ada di akhir season yang pertama. Dari sana, scene lalu kembali memperlihatkan Brooklyn, yang sepertinya scene ini menjadi kilas balik atau menjadi alasan kenapa Brooklyn bisa tetap hidup. The whole thing is so much bigger than I ever imagined. Menurut perkataan Brooklyn, dia mengatakan bahwa semuanya ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkan sebelumnya. Yang kemudian diperlihatkan sebuah laporan tentang statistik kematian dinosaurus di sebuah website. Nah, tepat di belakangnya ada sebuah email dengan nama pemiliknya yang tertutupi. Detail ini sebenarnya lagi rame nih dibahas. Cuma di sini gue nggak mau ngebahasnya. Tapi yang mau gue mention tentang adegan ini mungkin adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri sebagai smoking guy. Harusnya dua huruf terakhir itu ya U dan Y. Kalau smoking gun ya bisa aja. Nah, pertanyaannya siapakah smoking guy yang dimaksud? Yang selama ini sepertinya memang memberikan laporan kepada Brooklyn. Oke, dari sana Brooklyn lalu melanjutkan kembali perkataannya dengan menyebutkan, jika dia melakukannya, dalam hal ini melakukan penyelidikan, maka Brooklyn mau nggak mau harus ikut masuk di dalam permainan tersebut. Artinya, dia ini kepengen masuk dalam permainan jual-beli dinosaurus. Nah, di adegan selanjutnya, Kenji terlihat sedang menonton sebuah tayangan video dari seseorang yang menggunakan topeng dinosaurus, yang dari sana sosok tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai Dinosaur Liberation. We are Dinosaur Liberation now. Atau suatu kelompok yang bertujuan untuk membebaskan para dinosaurus. Kemungkinan kayak kelompok perlawanan terhadap mafia perdagangan dinosaurus. Nah, yang menarik adalah, di dalam video tersebut, Ben mendapati kalau Brooklyn juga ada di sana, tepat di belakang sosok yang memakai topeng tadi. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena jika memang Brooklyn ingin masuk ke dalam perdagangan gelap dinosaurus, maka seharusnya dia bergabung dengan broker atau sosok misterius yang katanya menjadi dalangnya. Tapi di video tadi, kita melihat bagaimana Brooklyn berada di bagian yang menentang itu semua. Yang artinya, Brooklyn juga memberikan perlawanan yang sama seperti yang dilakukan para camper sekarang, yang tentunya pasti ada alasan di balik ini semua. Next, kemudian kita diperlihatkan dengan para camper yang mencoba menyelamatkan diri dari kejaran Majungasaurus, seperti yang ada di teaser sebelumnya. Nah, ternyata para camper ini berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan perahu penyelamat, yang mana hal itu sepertinya nggak menjawab pertanyaan sebelumnya, perihal siapa yang mensabotase kapal tersebut. Karena para camper sudah keluar dan pergi atau pada akhirnya terbawa ke sebuah pulau, di mana kita bisa menyaksikan ada banyak banget dinosaurus di pulau ini. Apakah ini pulau kepunyaan Ingen, Biosyn, atau Mentecorp? Gue juga nggak tahu cuy. Tapi yang pasti di adegan selanjutnya diketahui bahwa sepertinya apa yang sudah terjadi di kapal dan sampai sejauh ini merupakan hasil rekayasa. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat tiba di pulau misterius ini, para camper menemukan kalau perahu mereka telah disusupi sebuah alat pelacak. Yang artinya, para camper sengaja dibuat panik di dalam kapal, dan kemudian cepat atau lambat, mereka bakalan kabur dan tiba di sini. Atau bisa aja itu memang sebuah kebetulan, di mana alat pelacak tersebut memang sudah ada di sana. Tapi kalau begitu ceritanya, itu merupakan sebuah kebetulan yang aneh.
Nah, dari sana para camper lalu mulai menjelajahi pulau demi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang secara kebetulan, para camper menemukan bahwa ternyata broker atau sosok penjahat di balik semuanya ini, rupanya dia bukan hanya memperjualbelikan dinosaurus secara ilegal, melainkan mereka juga membuat dinosaurus. Pastinya, itu ada andil dari salah satu 3 perusahaan genetik yang disebutkan sebelumnya. Next, kemudian kita percepat sedikit dengan para camper yang sedang mengamati sebuah lokasi yang terlihat sangat sepi. Nah, yang menarik adalah di sini kita bisa melihat para camper sudah berkumpul kembali, di mana Brooklyn juga ada di sini. Haha, bukan cuy. Tadinya gue pikir ini si Brooklyn, tapi ternyata bukan. Nah, sampai sini akhirnya timbul sebuah pertanyaan. Apa jangan-jangan Brooklyn yang memang sengaja membuat teman-temannya bisa sampai ke sini? Mulai dari kapal yang disabotase, sampai dia yakin bahwa teman-temannya ini akan menggunakan perahu penyelamat dan memastikannya dengan menandai perahu tersebut menggunakan alat pelacak. Kalau misalnya si broker atau si penjahat utamanya yang masih menjadi misteri yang melakukannya, mau ngapain gitu? Mau ngapain sampai dia harus mensabotase kapalnya sendiri? Atau nih ya, jangan-jangan Brooklyn sendiri yang sebenarnya menjadi sosok broker. Siapa tahu ya kan? Nah, next kemudian ada beberapa scene yang menunjukkan para camper yang sedang berjuang menghadapi dinosaurus yang ada di pulau ini. Sampai kemudian muncul sebuah adegan di mana Kenji mempertanyakan kepada Ben, kenapa Ben ini nggak memberitahukan kepada mereka kalau Brooklyn masih hidup. Kemungkinan adegan pas Ben menonton video sebelumnya itu terjadi di awal-awal penceritaannya. Namun, entah apa maksudnya Ben merahasiakannya, tapi pastinya ada sebuah alasan yang cukup masuk akal sehingga membuat Ben harus merahasiakannya. Sebuah alasan yang harus dijaga karena mungkin jika diberitahukan, maka teman-temannya bakal nggak percaya. Next, selanjutnya, ada adegan kejar-kejaran antara para camper dengan dinosaurus yang mana di sini kita bisa melihat sosok berbaju biru tadi yang akhirnya kelihatan mukanya. Bisa jadi dia ini adalah petugas atau karyawan yang bekerja di pulau. Karena nggak menutup kemungkinan kalau para camper akan bertemu dengan beberapa karakter yang baru lagi. Nah, di bagian akhir nih yang paling menarik. Karena di sini kita bisa melihat bagaimana Brooklyn terlihat dikejar-kejar oleh Atrociraptor yang menyeratkan kalau Brooklyn juga nggak luput dari serangan yang sama seperti teman-temannya. Gue kurang tahu ya, apakah Brooklyn berada di pulau yang sama atau nggak. Cuma kayaknya, menurut gue, dia nggak berada di pulau tersebut, cuy. Karena alasannya kurang seru aja, tahu-tahu tiba-tiba ketemu Brooklyn. Kan bukannya lebih seru kalau Brooklyn itu tetap menjadi, ya apa ya, misteri gitulah. Nah, kemudian di bagian akhir trailer, ditutup dengan penampakan Brooklyn yang membakar foto teman-temannya. Sambil mengatakan bahwa dia nggak seperti Brooklyn yang dulu. I'm not the same Brooklyn you knew. Ini nih scene ini yang akhirnya menimbulkan kecurigaan gua. Apa jangan-jangan Brooklyn sudah berubah menjadi sosok yang jahat? Atau sebenarnya scene ini merupakan kilas balik setelah kejadian yang pernah menimpanya? Karena pada saat musibah itu terjadi, bisa aja si Brooklyn merasa dendam dengan teman-temannya, terutama kepada Darius. Apalagi kalau melihat scene dia dikejar oleh Raptor, dan pas dia bersama dengan komunitas pembebasan dinosaurus, yang mana semua scene-scene itu membuat gua sedikit bingung cuy, untuk nebak jati diri dari Brooklyn yang sebenarnya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Kalau ada yang kurang mengenai pembahasan kali ini, seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.